Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo resmi dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia oleh PDI Perjuangan. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor pada hari Jumat tanggal 21 April tahun 2023. Dalam pengumuman ini, Megawati didampingi oleh beberapa kader partai berlambang banteng moncong putih ini, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Ketua DPR RI, Puan Maharani turut hadir dalam kesempatan ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai, untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.